Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, PLN UPT Semarang menyelenggarakan program PLN Mengajar yang bertemakan keselamatan ketenaga listrikan di SDN Rowosari 02 Semarang. Acara tersebut mengedukasi 147 siswa tentang listrik, mulai dari proses produksi hingga potensi bahaya dan cara menghindarinya. Bertepatan dengan momen peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024, PLN melalui unit pelaksana transmisi Semarang menggelar program PLN Mengajar dengan tema keselamatan ketenagalistrikan di SD Negeri 2 Rowosari Semarang. Kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama dari Serikandi PLN, yaitu gugus tugas pegawai perempuan serta bagian keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan PLN UPT Semarang. Tak kurang dari 147 siswa dan siswi turut hadir menyaksikan penjelasan yang diberikan oleh para Serikandi PLN. Acara yang diselenggarakan di aula sekolah ini riuh dengan kegirangan para murid menerima tamu dari PLN. General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, Tejo Wihardiono, mengatakan kegiatan edukasi kelistrikan bagi anak-anak tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dan keikutsertaan PLN memperingati Hari Anak Nasional. Momentum ini penting untuk mengingatkan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat untuk mendukung perkembangan anak-anak. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak secara interaktif diajak mengenal lebih dekat tentang listrik, bagaimana listrik dihasilkan dan proses perjalanannya sampai ke rumah-rumah, hingga apa saja potensi bahaya listrik, dan bagaimana cara menghindarinya agar listrik dapat digunakan dengan aman. Materi yang disampaikan mayoritas berupa gambar dan video, sehingga memudahkan anak-anak untuk dapat memahami esensi dan ilmu yang akan disampaikan. Selain itu juga dilaksanakan sesi diskusi serta permainan agar para siswa tidak bosan menerima materi. Sementara itu, manajer UPT Semarang Novrizal Erdiansa mengungkapkan bahwa dengan menggandeng anak-anak yang notabene akan menjadi generasi penerus bangsa, maka kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan sedari dini akan menjadi budaya ke depannya. Sejalan dengan itu, Kepala Sekolah SD Negeri Rowosari 2, Unik Herniati, turut mengapresiasi kepedulian insan PLN yang rela menyempatkan waktu untuk memberikan pengajaran pada murid-muridnya. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi listrik padam karena anak-anak bermain layang-layang oleh tim PLN UPT Semarang ini sangat antusias, sangat bagus sekali. Anak-anak bisa mengetahui bahaya layang-layang jika mereka bermain layang-layang di sembarang tempat, apalagi di daerah perumahan banyak sekali aliran listrik, kabel-kabel, jadi mereka jadi tahu bagaimana bermain layang-layang yang baik, mungkin itu di lapangan yang tidak ada kabelnya.